Selamat pagi anak-anak beserta pendengar di rumah. Ketemu lagi di acara siaran panggung gembira di Radio SMKN 2 Probolinggo maupun pemirsa yang menikmati layanan live streaming di YouTube channel TVE SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari PAUD Permata Hati yang beralamatkan di Jalan Bengawan Solo nomor 15 yang diasuh oleh Ibu Susanti, Ibu Rida, Ibu Liana, dan Ibu Dwi Evilita dalam naungan Yayasan Lembaga Dharma Wanita akan mengisi acara siaran radio di SMK Negeri 2 Probolinggo pada hari ini Kamis 30 Maret 2017. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru-guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih semuanya. Ya anak-anak, kita bersama-sama membaca basmalah dulu, membaca surat Al-Fatihah dulu ya sayang ya, sebelum acara dimulai. Ya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk menambah semangatnya acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama anak-anak kita menyanyikan lagu Selamat Pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi kawan-kawanku. Kawan semua. Kawan gembira. Kita matahari. Iya. Selanjutnya yaitu pengisian acara yang pertama dari Mas Bara. Mas Bara pada saat ini mau membacakan surat Al-Ikhlas. Ayo Mas Bara. Itu sayang. Mas Bara maju di depan. Ayo maju di depan sini sayang. Oke, Mas Bara, ya Mas Bara, ucap salam dulu. Ya. Ucap salam. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mama. Sini. Mau ikas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wawo kul ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul kufuan ahad. Iya, tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih Mas Bara. Ya, Mas Bara nanti doanya membaca surat pendeknya supaya lebih bagus lagi dihafalkan lagi ya sayang ya. Anak-anak juga begitu semua ya. Selanjutnya yaitu Mbak Alia. Mana Mbak Alia? Iya. Mbak Alia salam dulu ya Mbak Alia ya. Ayo Mbak Alia salam. Ayo sayang. Pagi, Ma. Pagi. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi.
Ya. Terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Iya, pintar tepuk tangan semuanya. Mbak Alia masih malu-malu ya. Nana, kalau menyanyi suaranya yang keras ya sayang ya. Biar bunda dengar, yang mendengarkan di rumah biar bisa mendengar ya. Iya, sebelum dilanjutkan lagi, guru mau tanya dulu sama anak-anak. Di sekolah anak-anak, kalau setelah pulang sekolah, ada tambahannya apa yo? Latihan apa di sekolah biasanya? Nari, apa lagi? Mewarnai, apa lagi? Iya, baca tulis, terus menghafalkan surat-surat pendek di sekolahnya sayang ya. Nah, itu kelebihan dari PAUD Permata Hati. Yang pertama yaitu ekstra tari, ekstra mewarnai, ekstra baca tulis, dan menghafalkan surat-surat pendek. Selanjutnya kita panggil Ananda Nasya yang akan membawakan lagu Nama-Nama Hari. Ayo Mbak Nasya sini, enggak boleh malu dong ya. Nah, ya ke sini sayang. Tidak boleh malu. Oke, ucap salam dulu Mbak Nasya. Masuk TV tuh, lihat itu. Yuk. Yuk. Salam dulu Mbak Nasya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Selamat pagi Ayah. Selamat pagi Mama. Mbak Nasya mau menyanyi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin sekolah, cepat pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Iya, pintar tepuk tangan semuanya. Bisa menirukan? Bisa menirukan? Ayo bersama-sama menirukan. 1, 2, 3. Ada yang malas anak-anak? Siapa yang malas? Oh, tidak ada, pinter semua. Iya, beberapa hari ini hujannya tidak turun ya? Iya, panas. Tapi Mbak Hana pada hari ini akan membawakan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Ayo Mbak Hana, mana Mbak Hana? Mbak Hana, mana Mbak Hana ya? Ayo jawab salam dulu. Ayo Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu. Mbak Hana mau menyanyi. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genti. Airnya turun tidak kekira. Cobalah tengok, radang-radang tih
pohon dan kebun basah semua. Iya, tepuk tangannya ya, tepuk tangan bersama-sama ya. Selanjutnya Mas Kendra. Mas Kendra akan menyanyikan lagu Cicak. Ya Mas Kendra ya. Ucap salam dulu Mas Kendra. Ya, salam dulu Mas Kendra. Selamat pagi Ayah. Selamat pagi Mama. Mas Kendra mau menyanyi. Cicak, cicak, ding, ding, ding. Diam, diam, merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Iya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Ibu panggil Mbak Siva. Mbak Siva akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Salam dulu Mbak Siva ya. Eh, salam Mbak Siva. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ayah. Di sini lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Iya, tepuk tangan semuanya. Kalau dari tadi menyanyi, sekarang ada temannya satu yang akan berdoa untuk kedua orang tua. Iya, Mas Nathan. Ayo, Mas Nathan mau berdoa untuk kedua orang tua. Salam dulu ya, Mas Nathan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ayah. Selamat pagi, Mama. Ini dan mama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, tepuk tangan. Nah, kalau tadi hanya Mas Nathan yang berdoa mendoakan untuk kedua orang tua, sekarang anak-anak coba bersama-sama semuanya mendoakan kedua orang tua. Yuk, doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamkuma kama rabbayani shaghira. Oke, selanjutnya Ibu panggil Mas Adit. Mas Adit akan membawakan lagu Bintang Kecil. Salam dulu Mas Adit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah. Ma, ini aku menyanyi Bintang Kecil di langit yang biru. Amat banyak tinggi yang angkasa. Aku ingin terbang menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya Ibu panggil Mbak Vina. Mbak Vina, Mbak Vina akan menyanyikan lagu Balonku. Ya, Mbak Vina ya.
Salam dulu Mbak Vina, salam sama ayah dan mama di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah. Pagi mama. Di sini Mbak Vina. Mau menyanyi. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, kudan, dan biru. Meletus balon di jodoh, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Iya, tepuk tangan semuanya. Ayo sekarang Bu Guru mau tanya, tadi yang meletus balonnya warna apa ya? Warna apa? Warna hijau ya. Selanjutnya Ibu panggil Mas Tamyes yang akan bersair ikan. Salam dulu Mas Tamyes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, Maya. Di sini Mas Tamyes mau menir. Ikan laut, ikan tawar. Ada yang kecil, ada yang besar. Hidupnya selanjutnya kalau ditangkap sama sukar. Iya, tepuk tangan semuanya. Ikan katanya Mas Tamyes tadi. Ikannya di mana? Ikannya ada di mana? Ikannya ada di laut. Tadi siapa mama yang masak ikan? Iya. Ikannya besar apa kecil? Besar. Bisa dimakan ikannya? Bisa. Diapakan dulu? Digoreng. Oke, selanjutnya Ibu panggil Mbak Tania yang akan menyanyikan lagu anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, selamat pagi Ayah. Di sini Mbak Tania mau menyanyi. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Padang, ada Aceh dan Betawi, ada Ambon, ada Bali dan Madura. Masih banyak suku bangsa yang lainnya. Anak Indonesia, aku bangga jadi anak Indonesia. Ayo kita jaga, ayo kita jaga kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tepuk tangan semuanya. Iya, tadi dalam lagunya Mbak Tania menyebutkan ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ya. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bangsa kita namanya bangsa apa coba? Ya. Iya, bangsa Indonesia. Ya. Anak-anak tahu enggak lagu kebangsaan bangsa Indonesia? Tahu. Lagu apa? Indonesia Raya. Pinter.
Sekarang Ibu panggil Mas Fahmi. Mas Fahmi akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Salam dulu Mas Fahmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu. Di sini Mas Fahmi mau menyanyi Garuda Pancasila. Aku lah pendukungmu, patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat abdimu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Bisa sayang menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Bisa ya bersama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Pancasila, aku ya pendukungmu. Kadilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Makmun sentosa, kirai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, selanjutnya Ibu panggil Mas Ega. Mas Ega akan bersair perintah Bu Guru. Salam dulu ya Mas Ega ya, salam dulu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, di Ayah. Di sini mereka mau mensyair burung tapu guru. Di rumah menurut bapak ibu, di sekolah menurut ibu guru, rajin belajar dan senang membantu. Bapak ibu guru, guru. Iya pintar, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya Ibu panggil Mbak Anggun. Mbak Anggun akan menyanyikan lagu Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, selamat pagi Ayah. Di sini Mbak Anggun mau menyanyi. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku menantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku, nakalnya diriku kadang buatmu marah. Namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis,
Selanjutnya Ibu panggil Mbak Fira. Mbak Fira akan menyanyikan lagu Burung Layang-Layang. Ucap salam dulu Mbak Fira ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, selamat pagi Ayah. Di sini Mbak Fira mau menyanyi. Tampak jelas di langit biru jernih sekawan burung layang-layang dengan akrab terbang beriring-iring dengan bebas melayang-layang. Sungguh senang mereka terbang, turun naik berkeliling, berkejaran tak hentinya, damai tenang bencengkrama. Iya, tepuk tangan ya, tepuk tangan semua sayang. Mana suaranya yo? Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, sekarang dilanjutkan lagi, yaitu Ibu panggil Mbak Caca. Mbak Caca akan menyanyikan lagu Sepeda Baru. Iya, Mbak Caca habis dibelikan sepeda mungkin ya. Iya, habis ulang tahun Mbak Caca dibelikan hadiah sepeda. Salam dulu Mbak Caca ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, selamat pagi Ayah. Di sini Mbak Caca mau menyanyi. Ring 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 ring, bunyi sepeda, sepedaku roda dua, ku dapat dari Ayah karena rajin belajar. Prok 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 bunyi sepatu, sepatuku kuli lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Iya, tepuk tangan semuanya. Siapa yang rajin belajar di rumah? Yo, siapa yang rajin belajar di rumah? Saya Bu Guru. Ya. Enggak ada yang rajin belajar di rumah, malas ya? Ya, malas. Iya, belajar. Selanjutnya Ibu panggil Mas Abror yang akan bersair menggosok gigi. Salam dulu Mas Abror ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Ayah. Di sini Mas Abor mau menyair, menggosok gigi tiap hari. Bangun pagi tidak lupa menggosok gigi atas, bawah, kiri dan kanan agar gigiku putih berseri. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Ah, ada yang tidak gosok gigi tadi? Gosok gigi semua. Coba yuk bersair bersama-sama menggosok gigi. Satu, dua, tiga. Menggosok
hari ku bangun pagi tidak lupa menggosok gigi atas bawah kiri dan kanan agar gigiku putih berseri. Iya, pinter. Selanjutnya ibu panggil Mbak Aini. Mbak Aini akan menyanyikan lagu Kapal Api. Salam dulu Mbak Aini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, selamat pagi Nenek. Di sini Mbak Aini mau menyanyi. Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makinlah makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepul di udara. Iya, tepuk tangan semuanya. Yo, kapal api jalannya di mana ya? Tadi di air. Pintar. Selanjutnya ibu panggil Mbak Kansa. Mbak Kansa akan membawakan lagu yang berjudul Pemandangan. Salam dulu ya Mbak Kansa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, selamat pagi Ayah. Di sini bahkan saya mau menyanyi. Tuh, memandang alam dari atas bukit sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan. Oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Iya, tepuk tangan semuanya ya anak-anak. Ya, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu Di Sini Senang ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di lama-lama hatiku senang. Senang, senang, hidupku senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la. La 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 la. Demikian acara siaran panggung gembira di SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari PAUD Permata Hati mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.